بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Sidang ikhwah yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam ruangan kita pada tiap-tiap pagi, ruangan ilmun yuntafa'u bih, insyaAllah kita akan sambung tajuk kita pada siri yang ke-6, iaitu sebab-sebab kekurangan rezeki. Ya ikhwah yang dikasihi, Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini insyaAllah kita nak cakap berkenaan dengan anak kunci yang ke-4 daripada anak kunci rezeki, iaitu at-tafarrugh li ibadatillahi azza wa jal. Apakah pengertian tafarrugh, dan apakah dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya kita tafarrugh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita? Allah SWT akan menambahkan rezeki kepada kita, saudara yang dikasihi. Maka di antara anak kunci rezeki, iaitu kita kena menghabiskan masa kita, memenahkan masa kita dalam kita beribadat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Oleh itu, kadang-kadang kita mari nak tanya bagaimana kita kena habis masa dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita nak kecek pada kali ini berkenaan dengan anak kunci ini, iaitu dua perkara: pengertian tafarruq lil ibadah, dan apakah dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya tafarruq lil ibadah itu adalah satu anak kunci rezeki. Mari sama-sama kita tengok pengertian dulu. Tafarruq lil ibadah di sini bukanlah kita sangka bahawasanya seorang itu kena tinggal hijau. Kena tinggal hijau. Tinggal tidak tinggal usaha. Dalam kita nak cari makan, dan kita duduk dalam masjid sia dan malih. Bahkan nak ayat kata kita kena masa-masa kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena hadirul qalbi, kena hati kita bersama, kena ada hati, mana tahu hati kita tu bersama dan badan kita bersama, kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan merasai bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah Subhanahu wa taala masih duk dengar permintaan kita. Mana tu? Janganlah kita semaya, janganlah kita ibadat wak wilpah-lepah. Janganlah kita wak ibadat wak sudah-sudahlah. Bukan situ sedang dikasihi. Seolah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah. Seolah kita dapat lihat, dapat tengok Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sekiranya kita tak nampak, tak boleh lihat, tak boleh maka fa innahu yaraka, seolah tak dia tu masih duk tengok kita. Bila kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena ada perasaan yang kata Allah tu duk nampak kita, duk tengok kita. Maka kita tak sesinya, kita tubuh kita saja duduk dalam masjid, hati kita di luar masjid. Dengan bahasa yang mudah, iaitu kita apa? Kita bila masa kita beribadat, kita buat wilpah-lepah. Kita buat sudah-sudah. Kalau orang perempuan juga, ya buat ibadat, lepas-lepas sudah-sudah, cepat-cepat. Bila mak dia tanya, "Tak semaya lagi, semaya dah semaya apa? Dah sampai seminit." Oh, semaya-semaya dah sudah lah, dia kata.
Nah, pengen kata hati dia tidak tidak tafarruq lil ibadah dak. Nah, kalau lelaki juga, nah. Semaya lewat-lewat, semaya bila-bila wasa ingat semaya, mana tak ada penuh situ. Ya, sebab itulah kehidupan kita tak ada khusyuk. Sebab semaya kita tu tak ada khusyuk. Ya, kehidupan kita tu tidak tenang sebab semaya kita tidak tenang. Nak tengok atau hidupan kita tenang, hidupan kita tu khusyuk, hidupan kita tu dah selera, hidupan kita tu serenak atau ada bahagia. Nah, tengok di semaya kita. Kalau semaya kita tu dah tidak mesti tidak lagi khusyuk, semaya kita tu tidak dah memberi arti nah semaya kepada kita, duk dalam semaya hati Quran, duk dalam masjid hati Quran. Nah, tengoklah bila kita Fatih tengok hari Jumaat tengok. Ya, seolah tak kita pergi tu, kita pergi lewat dah. Nah, bawa tu bawa sudah tu. Nah, sudah hawa kita ni. Nah, kadang-kadang nak pergi pun nak pergi tu orang semaya tak boleh juga. Orang berkenaan dalam masjid pun sama juga. Bila ada nak kecek buku apa buku perakat nak elek apa panye. Nah, ambil setengah je. Bila khutbah? Nah, bila khutbah tu 5 minit sudah. Nah, semaya pun sudah. Jadi, bukan kita nak buat jemaah tu untuk kita nak hipung, untuk kita nak dengar nasihat, nak dengar dah perintah Allah dan larangan Allah dah. Sekadarnya nak cukup rukun, nak cukup syarat ya. Nah, kalau gitu pengen kata kita tidak lagi tafarruq kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak bangat-bangat, nak cepat-cepat. Dalam semaya tarawih bersama. Dah, nak wui cepat-cepat, nak wui sudah-sudah. Nak wui pun, nak wui bangat-bangat. Nak wui cukup-cukup gitu ya. Bangat-bangat lah, apa-apa lah. Dah, bukan kata kita tafarruq. Kita wui sepenuh hati kita tu. Tafarruq-tafarruq ni makna tu, kita wui hati kita penuh kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita ibadat tu. Bukan pasti ingat malam, bukan pasti kita kena duduk sijik. Siang malam tak. Nampak tu? Dalam hidup pay kita tu, dalam kita jual pun kita ibadat. Kita faruk hati kita tu. Bahawa tak ada orang kita, itu dengan Allah Subhanahu wa taala selalu. Dalam ibadat kita semaya, bay kita dalam semaya, dalam puasa kita, dalam segala amal ibadat, kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, tafarrag li'ibadati, ay baligh fi faragika, qalbaka li'ibadati rabbika. Kenapa? Kena kita bersungguh dalam kita hubungi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak si semaya tu jadi adab. Semaya adab. Sebab dia maya. Puasa pun sama juga. Mari puasa tu. Puasa. Tapi dalam akhlak-akhlak puasa kita tidak tinggal. Dan kita tidak apa kita tidak ada akhlak puasa. Sekadar tak makan tak minum lepas tu duk kecek. Duk dengar ada lagi duk dengar lagu boleh apa boleh Ramadan boleh Ramadan di sia hari Ramadan duk tengok waye di sia hari Ramadan duk apa duk buat segala-segala maksiat lagi tak ada patah. Ingat hati tak pernah situ. Bila hati tak pernah nanti Allah SWT tidak akan memberi rezeki atau Allah SWT menyepitkan rezeki kita. Dalam baca Quran bersama. Baca Quran tak ada sungguh mana ni. Pegang gitu hang menapa tak ada itu lagi pegang gitu napa dia pegang kata tak ada tu nak sungguh dok. Tak ada kita nak sungguh ada gapo nak itu. Dalam zikir sama juga. Kita berzikir lepas maya lepas gitu ya mudah-mudah gitu. Tama-tama kalau tak med doa. Bagi-bagi orang hok doa tu. Tak med doa cara dia kita ni akik tangi. Akhir tangan duk kecek dengan saing kita. Cuncik-cuncik tak ada bersungguh apa ni. Misalnya kita bagi orang-orang berdoa. Wirik-wirik lepas maya tak ada sungguh kita tu. Sebab apa? Sebab tak ada tafarruq li ibadah tidak. Sebab itulah. Di sini. Kita bila tafarruq. Kita wih penuh masa. Wih penuh hati. Wih bulat hati kita tu kepada Allah SWT. Dalam masa kita beribadah tu. Dia salah satu anak kunci rezeki sedara yang dikasihi. Maknanya tak? Bila kita main bola sungguh kat kita. Misalnya. Hak tu. Kita ambil hati tu. Dan kita penuh.
Bila kita jalan tempat dah, dia mata wadu cok tidur dah, ada dah rugi masa kita main jalan. Ab sungguh comel. Nah, dalam kita kerja sungguh acih warna kita kasih kita. Nah, ha misalnya dalam kita kerja tu. Ab sungguh cocok ha lima neka go dia sore. Nah, masya-Allah comel. Tapi dengan Allah lewat-lewat, gi sejik lewat-lewat. Nah, ha masuk sejik tak ada sokmo. Nampak tu? Ayat kalau Allah tak ada itu kita tak ada besar. Nah, ha misalnya. Oleh itu semualah masuk semaya pun ialah juga. Nah, semaya jadi semaya kita tu nak penuh tu, nak boleh 100% tu. Ha. Gelewak dengan apa? Dengan waswas syaitan lagi, gelewak dengan apa yang kata gangguan syaitan lagi dalam semaya lagi apa nak boleh 100%. Masuk pula kau ingat luar-luar, kau ingat benda-benda luar, kau ingat khijau dalam semaya lagi. Nah, pas duduk dalam semaya, pas gau-gau, pas duduk main janggut, duduk main hidung, duduk main apa edik. Mananya? Tafarruq li ibadati. Nampak tu? Orang kata tak ada khusyuk dalam semaya. Nampak tu? Menyebabkan kita tu kurang di sini. Nampak tu? Dalam puasa pun sama. Nah, bagi berbagai orang yang tu pahaya kata puasa tu sebagai adat ya. Nah, ambil pagi sebab teh sudah. Nah, lepas tu tak ada apa, tarawih pun tak ada sungguh. Mana kata? Tak ada tafarruq. Nah, dari segi zakat pun sama. Nah, dari segi haji pun sama. Ada ruwi, ada pitih, tak ada nak pergi haji. Nah, kalau nanti tua, lu tiga apa tak ada gaduh mana dia. Nah, kalau sakut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau dalam kerja kita, kita boleh diden, kita boleh rangwan kata kita ni orang sikit-sikit. Tak boleh lah gitu saudara dikasih. Nah, oleh itu kita kena berhak Allah dulu lah. Nah, jadi kita tinggal tokek kita. Kita tinggal tuwe kita pergi berhak hak ni. Nah, sebab itulah tafarruq li ibadati. Di antara anak kunci, rezeki kita iaitu kita penuhkan di kita, penuhkan hati kita. Wi kita teribadat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita duduk situ juga. Bukan atas tubuh badai je duduk situ. Tubuh badai dalam masjid, duduk rokok, sujud, hati duduk luar. Itu bukan saudara dikasih. Maka, satu hadis yang kita nak akad contoh di sini, iaitu berkenaan dengan tafarruq lil ibadah ni. Iaitu apa yang diriwayatkan oleh imam. Beberapa imam, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah dan Al-Hakim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, "Qa inna Allah ta'ala yaqulu, ya bna Adam, tafarrag li ibadati, amla sadraka ghina wa asudd faqraka." وإلا تفعل ملأت يدك شغلا لا شغلا ولم أسد لا فقرك. Makna apa saudara dikasih? Makna dia, wahai anak Adam, siapa panggil kita? Tuhan kita. Tafarrag li ibadati, hendaklah kamu penuhkan masamu dalam beribadat padaku. Penuhkan masa yang ingin luas sikit abu. Tangi kita duk akik kepada Allah, hati kita duk gaduh golang. Nampak tu tangi kita duk pegang Quran, buka Quran, tapi kita tak ada duk baca dia sungguh. Pegang gitu ya, gimai batu dia mari tu tinggal Quran. Misalnya jadi sakut banyak kita ni tak ada penuh masa, bagi kata tak ada tenti dengan apa, dengan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tafarrag li ibadat Tuhan suguh lagu ni tu, sebab apa? Sebab amla usadruka ghina, aku nak memenuhkan hatimu kekayaan. Tuhan nak we berasa kaya dalam hati kita, nak we perasaan kekayaan. Wasa cukup al ghina ghina nafs. La, ليس الغنى عن كثرة ال لا العرب لا وإنما الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما ال لا وإنما الغنى غنى النفس. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, banyaknya mereka kata barang-barang. Nampak tu? Wa innamal ghina ghina an-nafs, akan tetapi ghina kekayaan itu kekayaan diri kita.
Jadi bila kita tafarruq pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita khija boleh sikit, mari perasa kita tu kaya, rasa kaya dah. Rasa dah ada kekayaan dalam hati kita, dah. Ha. Wa asuddu faqraka, dan aku nak sekat kefakiran kamu. Kamu duk rasa fakir, aku nak bagi kamu kaya tu. Ha, aku nak bagi kamu kaya. Aku nak bagi kamu berasa kaya, dan aku nak sekatkan kefakiran. Maknanya tu, kamu tak akan fakir sebab kita gantung atur kita. Sebab kita gantung atur kita. Sebab kita yang masa penuh kepada tuai kita. Dalam semaya, dalam poso, dalam beribadat kita baca Quran, dalam zikir. Wih sungguh, yang ini zikir mulut saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, hati tak li. Nah, duk la ilaha illallah, hati tak li. Duk subhanallah, nah, hati tak li. Wih sungguh, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nah, buat tu, hati pun sama sekali. Sahabat. Wa illa taf'al. Sekiranya kamu tak buat, kita semaya belaka, kita puasa belaka, kita baca Quran belaka, malaktu yadaka syughla, aku memenuhkan hatimu, atau aku memenuhkan dah tanganmu dengan banyak kerja. Sungguh, bila kita fatih sungguh. Dah. Tu yang we di banyak kerja, we sibuk. We sibuk. Walam asuddu faqraka, dan aku tidak pun tidak sekat. Lah kefakir kamu. Aku nak ilmu fakir. Memang susah. Tengok. Sore tu lah. Dalam dunia kita ada. Dalam sangkum kita ada. Sore tu hijau banyak tepat. Dia kata, ustaz, saya hijau ambil di buku. Lapai pagi sapa buku Pak Petai. Di barisan ni. Bawa ambil di Pak Petai pula. Sapa ada. Sapa. Sapa buku. 10 malam kerja pamnyok, dia kata. Bawa buku 9 malam deh, sapa subuh esok jadi jam di situ di barisak tu. Allah, 3 tamning, 3 hijau. Nak buat tu? Nah. Ha. Dia kata, oh susah ya tu ustaz. Tak duit, tak duit apa, duit tak lekat, tak boleh mano. Dia mau naik Senin nak buat dia mau hijau. Nah, dia mau naik Senin nak buat hijau. Nah, misalnya, dia kerja setah je, dia kata. Nah, kerja buku 9 pagi, buku ruak, klik dah. Oh, bertamung boleh apa, boleh-boleh ruik, rezeki. Tengok, boleh pakai, boleh buat umur, boleh pakai kereta, boleh, dah, pakai ye, itu boleh makan sedap-sedap kita ni, Allah. Nah, oh, kerja, dah kerja, bukan tak boleh ruik, dia kata. Tapi tak lekat, ha, ni sini. Dah sini, dah dikasih. Kerja banyak. Sebab kita tak ada ui masa pada Tuhan. Tak ada ui. Dia pas mai lah nak. Pas mai kita gitu ya kata. Dia semaya. Tak ada kotor. Ada lagi dalam sangkum kita lagu tu. Nah. Tak ada. Tak ada. Kotor. Semaya kita gitu lah nak. Nah. Mana tak. Gitu-gitu ya. Buat lepas-lepas. Buat main-main. Bukan nak bertenai hati tak. Sama. Kalau kita tak orang yang perekat. Jadi jam dah. Setengah-setengah demo tu ada dek apa, dek pam, dek apa tu dah. Setengah tu dia ada dah, dia ada nolok dalam apa, dalam nak misalnya. Kerja banyak dia kata, tapi tak senang hati, rasa susah, umur tak ada. Nah, nampak tu. Bini kerja, bini kita kerja dia kata. Bini kita kerja gitu, kita kerja tapi klik mari tak apa, tak senang kata. Dah, kerja banyak tapi tak suka demo lah, nampak senang demo. Dah, ni semua ni buku apa? Buku kita udah wih masa langsung pada Tuhan kita. Kalau kita wih masa kepada Allah SWT, kita wih hati kita dalam kita ibadat Tuhan, ya dah, aku nak wih merasa kaya, dan aku nak memenuhkan tangan pun dengan harta. Nak apa? Nak sekat fakir. Tapi kalau dah cari dunia, cari dunia, cari dunia, Tuhan memenuhkan hati kita dengan apa? Dengan wasa. Susah, wasa tak cukup sama. Nah, dan nah, Tuhan tak sekat apa kefakiran daripada kita tu. Apa tu? Maka di sini Nabi SAW dia menjelaskan kepada kita bahawasanya, nah, Tuhan nak balas kepada orang yang wi masa tafarraq li ibadatillah ni. Nah, ya wi masa, penuhkan masa dia. Nah, dalam dia beribadat pada Allah SWT, beri hati penuh. Nah, dua rangwan, dua kara. Dan Tuhan mengugup
We peringatkan kepada orang yang tak kenal Tuhan. Sejik-sejik tak kenal. Fak kita ni Allahu Akbar. Dah. Hak kenal masjid, alhamdulillah. Hak tak kenal, dah juga. Jemaah sehari yo. Kadang-kadang kita duduk dekat masjid, umur kita tepi sejik. Tak tengah Tuhan duk panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dah, kijaku Maha Besar. Tidurku Maha Besar. Dah. Nampak tu? Ya, di sepanjang ya ni tak kena mengenung. Sepanjang masjid ni, dah, untuk orang tertentu ya. Untuk tok guru, untuk ustaz, untuk tok pakai. Saya rasa harga juga. Satu sekolah saya nak akak contoh. Oh ni habis apa? Oh ni habis agama. Oh ni habis aman. Nah, bila bel ke pada tu habis agama. Ah, dia ngajak agama dia kata kena pergi sejik. Habis aman misalnya, duk cik-cik, duk derai. Semaya sore dalam bilik guru. Nampak tu? Apa saya ngaji saman saya habis golain bukan saya. Bukan lagu tu saudara dikasih. Ngaji lah habis gapo nama. Dah. Kita itu. Nampak tu? Orang kata kita penuh. Ni panggil kata kalau lah kita bagi lagu tu. Hak mengaji agama pun hak belajar di pondok pun ada juga pasal tu. Bila ke besok gapo nama tu. Dah penuh. Nah, duk lepas maghrib lagi nak tunggu nak tengok bola ni. Orang besok duk penuh kat kedai kopi. Belik subuh saja, tak pakai saja. Nah, orang gi sejik lalu gung klik mari subuh belik sejik gung, tak ada gi sejik. Kena klik mari pondok. Nah, jadi sangkum kita yang kata sangkum yang tak ada tafarruq li ibadatillah. Tu arum kita nak semai tahu dah atau waktu isya tu luah, waktu isya tu itu tapi kita tidak bermasa, tidak penuh pada Allah SWT. Dia terotak lebih besar, bola lebih besar, gapa lebih besar. Nah, sebab itulah, bayang kata, rezeki kita kurang. Sebab itulah, bayang kata, dah Tuhan, dah memberi pasal kita ni susah. Pasal tak cukup. Dah, nampak tu? Tetapi bila kita bermasa kepada Allah SWT, insyaAllah, Tuhan rakyat dah tak? Dah, Tuhan nak dua orang. Dah, mal'ullah, qalbul mutafarrigh li ibadatihi bil ghina. Tuhan nak memenuhkan hati orang yang wimasa pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kekayaan. Wasaddu hajatihi ila nas. Nah, dan dia dapat dah dapat menunai dan dapat dia tuna orang. Ratik dia mana? Nah. Dan Allah taala nak gapo? Nak sekatkan perasaan kefakiran saudara yang dikasihi. Oleh itu nah, kita kena faham sini kata tu has dia hidup sekat dan duk beri duk gapo. Dan sekiranya kita tidak tafarruq pada Allah Subhanahu wa taala tu has balah pula dengan dua pula. Tu has we kita tu penuh hijau. Tengok orang yang tidak apa tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Duk di sekolah misalnya. Mengajar sudah klik mari pula tak ada buku pokok dengan banci dia kalau rasa fok banci. Dah, nampak sibuk dia tu. Allah, ngan anak tak ada nak itu, ngan bini tak ada nak itu, nasi tak ada makan. Sibuk setara mana sangat kita ni. Dah sibuk benar ni kita ni. Dah, semaya bayar pun dah. Nak habis dah waktu maghrib. Bergaduh. Duh, dia esyok eh. Esyok mayat lagi tu nak tidur tu. Esyok. Jadi tak ada. Susah nampak dia. Patutnya ada berlaku sepengah ayat tu. Mai kering lah. Dah, sakit pala lah, berat pala lah. Tidak cukup lah kok tu kok ni. Apa kita tidak beri. Nah, dok pahai kata rezeki ni dari barisan ni bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dok pahai kata rezeki ni daripada ungkon tu dan ungkon ni. Tidak we masuk. Cuba kita ubah. Ubah apa? Ubah kedudukan kita. Nah, ni perihnya Allah ni. Tujuan tu hendak panggil 5 kali sehari tujuan apa? Tujuan kita girangan tu. Lepas tu kita minta pertolongan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Duk minta dalam semaya tu. Nah. Dalam semaya tu. Semaya zuhur tu. 4 kali minta. Kalau kita semaya pula. Dah. Sunat pula. 4. Nah. 4 raka'at belum zuhur. 2 raka'at lepas zuhur. Berapa kali minta. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah jalan yang lurus, jalan yang betul dalam kukijau ni.
Aku duk pening ha banci, duk pening ha gotu ha goning, tunjuklah ya Allah. Dah reng ku tak gok ni ya Allah. Ada setengah-setengah aci pecah pala-pala aci pa aci pecah tok-tok duk mikir duk teruk. Nah, kita duk jual bila-bila rebel kita pergi sejik pa ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunjuklah jalan yang benar dalam ku jual ni. Nah, bukan itu mustaqim tu dalam ibadah. Aku jual dalam ku nego, dalam ku nak ngajar, dalam ku nak musing, dalam ku nak hijau ni semua tu kita nak duk serabut-serabut, duk keriak, nah balah dengan bini. Nah, ada tu tekan dengan bini ke apa tu. Dah bila rebel kita pergi pak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan yang betul dalam ku nak. Nah, nak kekai masalah bini ku, masalah keluarga ku, bini pula. Nah, ada panha dengan laki dia apa nama tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah ya Allah aku ibadat dan engkau lah aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan yang betul dalam ku nak. Dah, dalam ku nak duduk dengan laki ku ni. Balah sokmo, tak puas hati sokmo, tak cukup sokmo makan ni. Oleh kerana balah buku ruik ya. Buku tak cukup makan, buku tu, buku ni. Nah, nampak tu buku hutan, buku apa, boleh ke? Lepas tu kita kena gapak. Kita kena gapak, kita kena tafarrag li ibadatillah. Kita kena ambil masa kita dengan dah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau asal ibu-ibu, kita duduk tekan ulama, istighfar banyak. Nah, tiok pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tafarrag. Di masa banyak sikit kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni golongan kita boleh masa banyak dengan Facebook kita Allah. Dah 5 minit kita boleh duduk. Bodoh dalam semaya kita dah lepas dalam baca Quran kita tu Allah. 5 minit pun rasa berat dah, rasa apa bukan tu. Nah, makna tu dalam semaya kita tu panjanglah. Dalam kita baca Quran kita panjanglah. Dalam kita berzikir tu panjanglah yang ada puas. Dan sebab hak ni yang panggil kata tali wayah hak asli ni. Tali wayah hak asal kita dengan Tuhan ni. Kalau putus, tengok susah dia tu. Banyak saya dapat tengok. Tu eh kerja dah makan gaji-gaji eh. Klik mari pun tak ada kita. Nah, puluh-puluh dah, 50. Nah, 80. Waktu 100. Klik mari pula ha. Tak ada kena duk jual dalam line lagi, sudah jual line kena jual ming lagi. Tak ada apa panggil cari rezeki. Tapi kenapa banyak doa rebuk dah. Nah. Sibuk doa tak ada nak semaya, tak ada nak tidur tu eh. Buat apa? Tu hayat dah tu amla yadaka syughla, aku nak we penuh hatangi tu dengan banyak kerja tak habis kerja. Nampak tu tak kira bening laki sama tu hayat banyak kerja lego. Lepas tu wa ada musaddihi faqri, tu hayat tak sekat kefakiran. Mari berasa tu fakir berhajat sokmo tak cukup sokmo. Nah, satu hadis lagi dan apa yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad Imam Hakim daripada Ma'qal ibn Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala ya bani Adam tafarrag li ibadati amla' qalbaka ghina wa amla' yadayka rizqa ya bani Adam la tuba'idni fa amla' qalbaka faqra wa amla' yadayka shughla. Bagaimana apa? Ya bina Adam. Hei anak Adam. Tafarrag di ibadati. Berilah masa. Nah, berilah. Penuhkan masamu dalam beribadat pada aku. Beri hatimu. Ratik. Yang ini tubuh saja. Dah seperti ustaz saya tadi lah. Kita masuk masjid pun tubuh yang masuk. Hati duduk luar. Tak silap aku tu. Nah. Tafarrag di ibadati. Beri masa. Penuhkan masamu dengan ibadat pada aku. Amla' qalbaka ghina. Aku nak memenuhkan hati kamu kekayaan. Ni rasa pasal kaya ni. Aku ada mutu buruk ni pasal kaya lah. Tak apa. Nampak tu? Aku ada umur setara ni kaya dah. Aku ada harta semua ni kaya dah. Bagi kata, kaya di sini makna kata, redha dengan Allah. Apa yang Allah bagi. Ni semua ni bagi kata satu persatu itu. Orang duk, itu semua ni duk menggalakkan. Bang kata rasa redha apa yang ada, rasa cukup apa yang ada tangan kita. Wa amla yadayka rizqa, aku nak memenuhkan tangan pun dengan rezeki. Mungkin je sikit tak apa, tapi aku nak uwi penuh rezeki. Sebab aku duk uwi. Aku duk sekat. Nampak tu aku duk hapa, aku duk cuah rezeki. Bukan orang lain tak siapa yang mengaku kata,
yang mengaku kata dia tu boleh beri rezeki. Malaikat Allah satu saja. Sebab itulah. Nah, kita kena tafarruq lil ibadah. Dalam Quran banyak, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Tuhan suruh, wa'mur ahlaka bis-salah. Kita kena suruh ahli keluarga kita dengan semaya. Pasuruh. Buat semaya ni ke apa? Semaya ni tambah rezeki. Nampak tu? Tu yang ayat datang. La nas'aluka rizqa. Macam ni? Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah anak keluarga mu dengan semaya. Suruh semaya. Anak kita tanya semaya baca sikit. Yang kita tanya makan nasi lagi. Semaya dah halus tak apa. Dia halus lagi. Tanya bini kita semaya lagi. Telepon. Dalam line. Dalam chat kita. Dalam gapa kita. Tanya. Lamat yang. Nah, yang ni makan nasi lagi. Allah takut bini kita ni kuru. Takut bini kita lapar. Tanya semaya dulu. Abang pun sepatu juga. Bini tanya tu. Duk mana lah ni? Duk hijau. Maya ke abang? Tanya weh. Dia warning sikit. Nah, ni semaya abang. Tak ada tanya mana. Tanya hari ni makan gapo. Kok tu kok ni. Ya dia tak tergamuk. Bila nak tanya hal semaya abang ni. Tak tergamuk. Nak suruh anak semaya ni. Wasa kerencai. Wasa reno. Tahu dah kata. Tak boleh. Tu yang suruh. Wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah kamu suruh. Anak pinak kamu, ahli kamu tu dengan semaya. Wastabir alaiha. Dan sabarlah dalam suruh tu. Kena sabar juga suruh. Bukan temuk suruh anak. Sehari. Malah suruh. Suruh seumur. Gerak seumur subuh. Malah gerak lah aku. Tak boleh lah aku tu. Wastabir alaiha. Kita apa? Kita kena sabar. Gerak bini kita, gerak laki kita, gerak anak kita. Gerak adik kita dengan semaya yang ada puas. Boleh pahala tu. Kalau dia bangun semaya, kita boleh pahala lah. Sebab kita suruh dia benda baik. Yang ini ada puas, yang ada muak, yang ada jemu. Apa tu? Tu ayat data. La nas'aluka rizqa. Aku tak say dia rezeki daripada mu. Nahnu narzuquka. Kamilah yang merezekikan kamu. Sebab tu lah. Maya, rezeki. Mudah semaya tu, payah nak rezeki. Dengan kamu semaya, dengan cukup syarat dia dan rukunnya, dan khusyuknya, nampak tu, tamakninya hingga apa tu, tu hari ada la nas'aluka rizqa, kami tak, nampak kami tak apa, tak, minta kamu daripada rezeki, rezeki kami tak nak minta ni, kami we pula, nahnu narzuquka, kamilah yang merezekikan kamu, maksud kita suruh semaya, kita hajar anak kita semaya, suruh semaya, kita sendiri semaya. Semaya ni pitu pitu rezeki juga atau anak kecil rezeki juga. Begitu kan nabi-nabi dulu. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Mereka itu selalu duk suruh keluarga dia dengan semaya. Kita besar suruh bini kita semaya. Besar suruh laki kita semaya. Kita suruh. Suruh semaya hajar dan menggalakkan semaya. Yang ada puah, yang ada ngepek, yang ada tak serah pada ni aku suruh mereka mu. Ngaku yang ni. Kita suruh. Ada syaitan mari padahlah bolah suruh semua dia tu. Ya bersalah kok, ya besar belakang dah. Panah belakang dah. Bolah suruh syaitan tu mari duk bisik di telinga kita nak mu billah min dalik. Ya saudara yang dikasih. Jadi bila kita tafarruq li ibadatillah kita wi masuk dalam kita ibadat pada Allah Taala, wi penuhkan hati kita. Dalam semaya kita tu, dalam ibadat kita, dalam puasa kita, dalam zakat kita, dalam haji kita, dalam baca Quran kita, dalam kita buat kebaikan apa tu, kita masuk pada Allah SWT. Ya penuh. Allah SWT memenuhkan hati kita dengan kekayaan dan memenuhkan tangan kita dengan rizki. Sebaliknya, ya benar Adam, hei anak Adam, la tuba'id ini, jangan lagi pada aku. Jangan nak sengih pada aku. Jangan nak jauh daripada aku. Jangan liar lah. Ni kita liar. Dia lihat, dia tak say mana dengan masjid, tak say mana dengan Quran, tak say mana dengan zikir. Dia kalau buat pun, buat gitu-gitu, buat lepas-lepas. Buat mudah-mudah. Buat sudah-sudah. Nampak tu? Patut padi. Kalau rokok sujud kot, patut padi. Kalau maya kot, tewah, biar sudah rulu. Misalnya, bang kata, ibadat kita tidak sempurna lah, kutus darah dikasih. Kalau wizakat kot, dengan masa muka. Bukan tu. Kalau puasa kot, lama weh ngepak dalam poso le gapo. Lama weh nak por nak gelak weh lapar dan perut ni. Ya tak apa dia makan
dia kaya dah dak nak kerja kita ni. Kena duk kerja nak hari-hari ni. Nah. Ha, puasa-puasa pun kena kerja kita. Kena jemur panah lah apa nama. Ha, duk ngepek pula situ. La ilaha illallah. Bapak tu boleh gapanya. Sampai nampak dia susah dia tu. Boleh puasa dengan cara-cara boleh puasa. Susah dia. Cuba tengok orang-orang itu. Dia rapat dengan Tuhan. Adakah dia boleh puasa dak nak kerja apa dah? Ya duk masa penuh dia dengan Quran dengan itu. Bukan tak boleh kerja molek kerja. Nah. Ha, jadi kerana tu habis sibuk seseorang tu. Buat boleh lain, tak ada apa tak ada boleh jual mana, buat boleh puasa nyebut juga aci lupuk tarawih. Nyebut juga tak ada baca Quran. Nyebut juga aci la ilaha illallah ni. Baik kata bila kita jauh dengan Tuhan. Nah, mari boleh puasa, boleh berkat, boleh mulia, boleh bernama tak boleh kita sikit abuk. Pahala tarawih pun tak boleh, pahala qiyamul lail pun tak boleh. Pahala baca Quran pun tak boleh. Boleh dia. Ah, pia puasa pun. Nah, siang hari pun. Khodok ngepek, khodok ngecek, khodok gapo? Tuai puasa, puasa mulut saja, puasa makan ni. Ani Nabi kata, nah, tidak boleh daripada habuwe puasa dia mereka al-ju' wal 'atash, lapar dan dahaga saja. Nah, la ilaha illallah, tidak diampun dosa. Tidak diberi rahmat, tidak dimerdeka dari neraka. Sebab ia berat doa. Eh? Ni kacen, nah, kacen rebuk dia tu. Tak ada benar apa. Nah, pagi-pagi dia kata, ya jual. Ya jual tak apa, ya jual. Ya tidur tu jaga pukul apa? Tidur tu jaga pukul 10 lebih dah. Subuh tu pukul 10. Ha, lepas 10, sipas nak jual mani ni untuk orang buka puasa. Ha, sudah letih dia kata, klik tidur. Tidur lepas ngorek bangun esok. Ha, buka kedai pula. Kedai apa? Baju pula tak boleh ni. Dia mana kaya ni? Dengan selipar, dengan baju, dengan apa. Eh, mananya? Nah, habuwe tu hati kita. Habuwe ruh kita. Nah, jual, setelah jual. Bukan benar tu. Hara jual. Tetapi kenapa kita tidak? Dah, kerencai. Tidak ingat pada Tuhan kita yang dah beri rezeki, dah beri laku pada kita. Dia jaga, dah beri ruh, dah beri gapa kita tu. Nah, boleh puasa sebulan ya. Tak ada juga, buk juga. Nah, ah, malaikat kita ada anak koli, tak ada gapo lah kita tak lah anak koli tu. Nah, ah, ada gapo satu rezeki molek gak di bulan Ramadan. Tapi kita sendiri napa tak ada, napa susah napa kita ni. Nah, ah, sebab itulah. Kalau kita jauh, Tuhan kata, la tubaidni, janganlah kamu jauh daripada aku. Janganlah kamu menjauh diri dari aku. Kalau membuat lagu tu, fa amla qalbaka faqra, aku nak memenuhkan hati kamu dengan puak kefakiran. Wasa susah, wasa tak cukup, wasa tak boleh, wasa nyemari wasa. Rasa fakir. Susah juga dia rasa fakir. Nampak dia tu kereta terus digotir tapi susah situ. Oh susah mau, oh, susah sungguh. Kenapa susah? Kenapa tengok? Aku tengok mung kaya belaka lek apa. Nah, tapi apa susah? Ah, nampak tu. Ada juga orang kaya tapi yo ya kau kata yo susah. Tanah ai saja dalam kampung ni. Benih ai saja sok mata mana. Oh susah situ. Dah panggil terperasa susah ni tu hak capuk dalam hati dia dengan sebab dia jauh dengan tu. Wa amla yadayka syughla, Allah memenuhkan tangan dia dengan banyak kerja. Kerja tu kerja ni kerja ni buka tiga malam tak tidur lagi. Kerja tu kerja ni tu ni. Nah, nampak mata merah. Tu ni nampak apa nampak. Nah, suruh tuan ni nampak tak ada sehat. Tuan ni tak ada nur, tak ada cahaya di muka. Ha, semua tu sudah dikasih. Dan kita kena faham kata, nah. Ha, ni tu he balahlah. Nah, sebab kita tidak bermasa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ha, oleh itu kita pakat beringat masing-masing. Nah, jangan kita apa? Kita doa mudah-mudah adalah kita ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisungguh. Nah, ha, bila kita sedekah pula cari hal-hal nah, hal lebih dari kocek, selit. Nah, selit susah nak cari. Ya Allah, Allah tangan temu juga. Dah, 2-3 kop. Ya wui. Buat syurga yang nak, yang nak gemah. Bila syurga yang nak firdaus al-a'la. Bila yang sedekah yang nak apa, yang cari yang keleng-keleng. Haa, oh, tak pelik lagu ni. Nak benar yang tinggi. Nak benar yang besar. Nak benar yang sudiat. Berbayar yang teruk sekali. Buat sedekah yang teruk sekali. Haa, bayi kata, tak ada semdun dah. Nah. Ah, misalnya kita nak pergi makan nasi sedap. Nasi tempat mahal, tempat sedap, tempat dang. Nah, ada duit semua ni tak boleh makan. Pak surga Allah, inna sil'atallahi ghaliyah. Sungguhnya, nah, barangan Allah Subhanahu wa taala, cadangan Allah Subhanahu wa taala mahal, bukan benda mudah. Nah, kita nak benda mudah, buat lepas-lepas, buat sudah-sudah seperti mana lagu tu. Allah taala tak apa, tak timo lagu tu sudah dikasihi.
Nah, maka bila hati kita kaya, gelang jadi jadi biasa. Saya suka pada dah saudara-saudara yang nah, ya tu dia jual tu saya bagi syadah. Ya, hari ni nak laku apa? Tapi aku masjid, nah aku tak tinggal. Duk saya pergi kedai dia, nah ya, duduk dengan Quran bila-bila masuk ya kata Quran dah. Nah, bila orang tu baik, dia buka Quran pula ya duk. Ya duk dengan surat, duk dengan orang ngajar, buka dah. Buka orang ngajar di kedai dia ke apa nama tu. Bangai tu duk dengan tamu sama. Dia di lain apa duk. Nampak tu? Dia duduk dengan apa? Dia duduk dengan ibadat semua dia tu. Bukan terduduk dengan maksiat. Ya, kita ni dua ya. Kalau tak ada ibadat, maksiat. Nah, pas celah-celah tu tidur. Kalau tidur tu saya tak kira lah. Nah, kalau duduk kita terpaksa lagu dari kedai kita, terpaksa gapo dari kedai kita, kalau rasa molek, molek, tak molek, maksiat. Dua-dua tu, nak kejar, nak keluar tak boleh. Nah, oleh itu saudara dikasih, insyaAllah lah. Nah, kita dapat faham berkenaan dengan tafarruq li ibadati. Lepas tu kita acik boleh kita nasihat kepada orang yang nah, tidak sungguh dalam ibadat. Lepas tu kita perhati tengok, dia mana kerja banyak sungguh kerja dia. Gimana apa tak kaya. Napa tak senang, napa tak itu dia. Nah, tapi kerja tu Allah nyanyo kesiaklah ke dia kata. Nah, kerja banyak doh tapi napa tak senang. Napa tak itu? Demon ni kerja sikit ya tapi masya-Allah apa ya rapat dengan Tuhan. Nah, demon ni tak rapat mana dengan Tuhan, menyebabkan Tuhan balas lagu itulah. Dan oleh itu, nah ini sebagai anak kunci yang kelima. Nah, pada siri-siri dan sebab kekurangan rezeki, semoga kita dapat nah faedah daripada ini dan nah daripada apa yang kita bentangkan ini dan kita boleh baikkan diri dan kita dakwahkan orang lain pula. Nah, kepada benar-benar ni. Nah, mudah-mudahan kita dapat pahala bersama. Dan terima kasih kepada dan ikhwan dan akhwat yang mengikut sekeratan video ini. Silakan salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu Wataala. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.